Halo my friend, assalamualaikum. Apa kabarnya my friend? Mau lagi nih sama Papa Rockstar. Masih dengan pembahasan tentang General Maya. Dan kali ini my friends, gua mau ngomongin tentang album goib General Maya, Merdeka Tanpa Syarat. Jadi buat my friend semua nih, khususnya teman-teman Akamsi, silahkan disimak video ini sampai selesai. Beberapa waktu yang lalu my friend, atau beberapa bulan yang lalu lah, tepatnya di tanggal 7 Maret 2021, yang seperti my friend semua ketahui nih bahwa General Maya ini resmi meluncurkan album perdana mereka, Merdeka Tanpa Syarat. Dan waktu itu nih proses untuk order, atau lebih tepatnya sih pre-order ya, waktu itu bisa melalui Shopee, Tokopedia, ataupun melalui WhatsApp dengan harga Rp450.000. Jadi dengan uang Rp450.000 itu my friend, waktu itu kan kita bisa dapat album General Maya berupa flash disk keren berisi 10 lagu plus bonus rokok sehat tentrem RPE Raos paling eco. Dan waktu itu ya pre-order batch pertama atau batch 1, kemudian batch 2 hingga batch akhir my friend, semuanya sold out, habis, ludes, diborong sama teman-teman Akamsi. Dan menurut gua nih, album Merdeka Tanpa Syarat dari General Maya ini my friend, gua tato berikan termasuk salah satu album goib. Kenapa kok bisa gua mengkategorikan itu termasuk dalam kategori album goib? Nah, jadi gini my friend, kemarin tuh gua iseng-iseng lah buka Shopee sama Tokopedia, dan gua ketik tuh, gua search General Maya, lalu muncul tampilan kayak gini nih, ini yang di Shopee sama ini yang di Tokopedia. Ada yang aneh nggak my friends dengan tampilan Shopee sama Tokped yang ini? Jadi gini my friends, sekarang itu ya, kalau kita pengen beli album General Maya nih, Merdeka Tanpa Syarat, di Shopee yang ini nih, ini sama ini tuh, sekarang harganya rata-rata sekitar 700 ribuan. Gila kan? Dahsyat kan? Jadi dari 450 ribu sekarang udah jadi 700 ribuan lah rata-rata, jadi hampir dua kali lipatnya ya my friends. Karena kemarin juga gue sempet ketik t-shirt Musik Sia Tentrem, dulu kan official resmi yang bisa order melalui Musik Sia Tentrem, tadi gue shirt, gue ketik, di situ masih udah habis stoknya, udah kosong. Terus gue lihat ada tampilan ini, gue liatin, gila ternyata harganya yang dulu aslinya 450 ribu sekarang bisa jadi sekitar 700 ribuan ya my friend, dahsyat banget ya. Itu kan waktu launching itu kan bulan Maret ya, Maret, April, Mei, Juni, sekarang nih Juli akhir, ya 3 atau 4 bulan lah, dari 450 ribu sekarang jadi 700 ribuan my friend. Dan itulah kenapa tadi gue bilang bahwa album General Maya itu termasuk di kategori album goib. Makanya nih buat my friend semua, atau buat teman-teman Akamsi yang kemarin udah sempat ikut pre-order di batch 1, batch 2, ataupun batch-batch yang kemarin tuh, alhamdulillah, bersyukur kita bisa dapat album General Maya Merdeka Tanpa Syarat dengan harga normal atau harga aslinya yaitu Rp450.000. Oke my friends, mungkin segini dulu omong kosong gua kali ini tentang album goib General Maya Merdeka Tanpa Syarat. Sampai ketemu lagi di omong kosong berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan sukses selalu. Bye bye, assalamualaikum.